bagaimana orang melakukan umroh berulang-ulang yang berikat dari Tam'in yang biasa dilakukan jemaah haji ataupun umroh yang ada di Mekah. Baik, saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang beberapa kali umroh dari Tan'im, balik lagi ya, saya tidak sependapat dan tidak setuju. Kenapa demikian? Pertama, bahwa perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh salafun as-salih, para sahabat ya. Yang dijadikan sandaran dalam hal ini adalah perbuatan Aisyah. Dikata mereka, Aisyah radhiyallahu anha pergi ke Tan'im kemudian umroh. Kita katakan keadaan Aisyah berbeda. Kenapa? Karena Aisyah ya di awal haji belum sempat umroh karena beliau terkena haid, sehingga Rasulullah SAW menyuruh untuk kepada Aisyah untuk merubah niatnya menjadi niat haji ifrad, yang tadinya Aisyah niatnya haji tamattu. Nah, kemudian di akhir haji ketika mau pulang, ya Aisyah radhiyallahu anha protes kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang pergi membawa haji sementara aku membawa umroh sementara aku tidak umroh. Makanya Rasulullah pun untuk menenangkan hati Aisyah dikirimnya disuruhnya saudara Aisyah, yaitu kakaknya atau adiknya, saya lupa, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, untuk menemani kakaknya. Maka ditemaninya, pergilah ke Tan'im kemudian ya umroh. Dan ternyata Abdurrahman bin Abu Bakar itu sendiri yang menemaninya tidak ikut umroh, hanya Aisyah saja yang umroh. Kalau itu baik, tentu yang mengantarnya ikut ya umroh juga. Dan para sahabat, kalau ketika kita melihat dia ya, dan Rasulullah dan para sahabat yang di Haji Wada, kita tidak pernah mendengar mereka berkali-kali pergi ke Tan'im umroh lagi, yang satu buat bapaknya, yang satu buat neneknya, yang satu buat mertuanya, yang satu buat, ya kalau itu baik, tentu mereka lah yang pertama kali melakukannya. Tapi ketika kita tidak mendapatkan hal perkara seperti itu, maka ya tentu sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.